Kecelakaan dua truk bak adu banteng terjadi di Jalan Sogan Wates Kulon Progo pada 23 Agustus 2023. Sebagai informasi utama, diketahui kedua sopir terjepit bodi truk hingga harus dievakuasi menggunakan peralatan khusus yaitu alat ekstrikasi. Dikutip dari Tribun Jogja.com pada 23 Agustus, Kanit Gakum Satlantas Polres Kulon Progo, Ibda Tanto Kurniawan menjelaskan kronologinya. Ia menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua truk tersebut berawal dari truk melintas dari arah utara dan selatan. Kecelakaan di tikungan Jalan Sogan itu bisa terjadi lantaran truk terlalu masuk ke jalur lawan dan secara bersamaan melintas truk dari arah berlawanan. Sedangkan untuk penyebab kecelakaan masih dalam dugaan, yaitu pengemudi truk diduga mengantuk. Imbas kecelakaan yaitu kedua sopir truk terjepit dan proses evakuasinya harus dibantu dengan Basarnas Yogyakarta. Di sisi lain, anggota Basarnas Yogyakarta Khairul Arifianto mengatakan proses evakuasi kedua sopir truk yang terjepit. Kedua sopir truk dievakuasi dalam kurun waktu 1,5 jam, keduanya dalam keadaan sadar. Petugas terkendala akses masuk ke dalam truk karena kaki korban terjepit bagian bodi dan kopling. Sebagai informasi akhir, kedua sopir truk dibawa ke RSUD Wates guna mendapatkan perawatan. Untuk kronologis awal diduga terjadi kecelakaan antara dua truk yang melintas dari arah utara serta dari arah selatan. Pas di tikungan, kemungkinan truk dari arah selatan ke utara terlalu melambung ke kanan. Diduga pengendara mengantuk sehingga terjadi kecelakaan. Untuk korban tadi kami fokus untuk evakuasi karena kedua sopir terjepit. Kami dibantu dari Basarnas juga dari pihak kesehatan ambulan bersama-sama mengevakuasi korban. Dan saat ini kedua korban dibawa ke RSUD Wates serta satu kernet. Kondisi korban saat terjadi kecelakaan sadar, namun terjadi patah tulang kaki. Rawan, termasuk rawan karena di sini penerangan juga mati, kemudian ada belokan, jalan ada jalan berlubang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.